Halo, saya bakal tunjukin kenapa Reza Peter Pan atau Reza Noah adalah salah satu drummer yang paling oke di Indonesia. Di lagu khayalan tingkat tinggi, bisa aja dia bikin beatnya simple seperti ini. Tapi dibikin lebih nge-groove dengan cara main seperti ini. Terus di lagu Ku Katakan Dengan Indah, bisa aja dia main simple kayak gini. Tapi dia bikin iconic pattern drum yang sangat gampang dikenali seperti ini. Terus di lagu Cobalah Mengerti, dia bisa aja main kayak gini. Tapi dibikin lebih perkusif dan meriah dengan cara main yang seperti ini. Coba komen, drama apa lagi yang kita bahas?